Ayo Kati ngapain? Kati ngapain? Saya mau ngintip bidadara mandi. What? Hah? Mana? Gak ada. Ada baju dulu kita ambil yuk. Oh iya. Cuman kaos kutang Karti. Sama celana pendek. Di mana kak? Di mana kak? Ada bidadara tuh, lagi mandi. Kita ambil bajunya apa ya? Ya ya, cuma kos kutang doang, tahu kak itu? Bukan bidadara, tapi buaya buntung. Masya Allah. Tadi masuknya tanpa dikenakan biaya, gratis. Begitupun juga dengan parkiran. Memberi uang sukarela. Nah, ini dari pengembangnya kayaknya ngambil keuntungan dari harga makanannya. Yang terbilang, wow. Harga tiket masuk seikhlasnya. Tapi harga makanannya setidak ikhlasnya. Jadi yang mau makan kesini ya lumayan lah harganya. Merogoh kocek. Tapi mari kita lihat makanannya. Apakah oke? Dari tampilannya sih menarik ya. Itu dari Bali aja dia. Ini es tehnya. Kita minum es teh semua. Oh iya, Kati. Ya. Yeah. Ini buat kamu yang mesin waktu tunggunya itu sudah lebih 1 jam. Ini untuk menu ayam bakarnya, wow, jumbo. Dari tampilannya sih oke. Nasi juga banyak pastinya ya. Nasi banyak. Ayamnya jumbo. Nasi sambelnya menggiurkan. Pedes nih kayaknya. Sepedas omongan tangga. Ini nasi empal. Tapi empalnya unyil. Ini antara timun dan empal. Gedenya sama. Sekarang giliran kita coba rasanya. Bismillah, nasi gorengnya. Ih, bentuk sih warnanya. Enak deh. Enak banget. Berapa nilainya, Kati? Kalau dari 1 sampai 10? 8. Ih, lumayan. Langsungan bisa. Asli ini enak. 9 lah, ratingnya ini 9. Bisa juga tuh 9. Mas Adi jangan nangis, Mas Wandi. Ini kalau kita pecahin gini, jajarin banyak tuh. Porsinya tuh. Tapi tadi kue tiaunya ke itu kan ya, ke pesan. Oke, buat buat saya bilang sih recommended. Tante, ini nyobain boleh. Nah, coba nih Mimi di spill mie rasanya. Enggak, kasihan sama Mas. Enak. Coba Kati. Nih ayam gorengnya. Oh, ayam goreng udah, oke. Goreng jumbo. Ayam bakar. Iya, ayam bakar. Saking enaknya nih. Ayam bakar sih rasanya ya standar ayam bakar. Sambalnya? Kemarin. Tapi karena berhubung saya suka nasi goreng ya lebih rekomend di sini sih. Untuk tampilan untuk
Porsi makanannya oke banget. Lumayan banyak lah ya. Sesuai harga. Ini kue tiaunya. Ini aku nih. Kue otak-otak nih, otak-otak. Oke, sekarang kita ini kue tiau. Isinya ada otak-otak. Terus telur. Sawi. Acar. Coba kita ini. Enak, enak ya, mirip-mirip rasanya. Berapa ini nilainya? Sama. Sama nilainya? 8. Tuh, porsinya yang gak kira-kira. Bumbu. Sesuai harga deh. Kalau buat mahal, enggak lah. Karena sesuai porsi lah ya. Porsi. Oke. Kenapa? Dari itu kamar mandi. Ada siapa kali? Oh. Ibu Umay, ngapain Bu? Serem ya? Kamar mandi ini sangat-sangat sederhana. Ya. Di sebelah. Tempat pembelasan. Oh, ini buat yang habis mandi ya, atau berenang ya. Di sini. Tanpa WC ya. Ya. Khusus untuk bilas. Gelas juga airnya. Ini untuk wudunya hanya 2 keran aja dan lebih pendek bagi yang tinggi agak nunduk-nunduk. Ini musola cuman buat 3 orang ya. Ini musola wanita ya. Ika ya. Untuk musola prianya. Sama hanya 3 orang saja. Ya untuk jalan menuju naik tadi ke musola atau turunnya itu nih curam banget, apalagi kalau kena hujan atau kena air becek begitu nggak bisa lewat sini kayaknya nih. Mungkin pengelola harus liatin juga nih masalah ini. Terlalu curam untuk anak kecil dan lansia. Penuh perjuangan. Aduh, perjuangan. Semangat. Kurang bahagia dia kecilnya dia. Oh, betapa senangnya hatiku. Ayun, bayi ajaib.
Dia yang naik, gue yang malu. Wih, asik. Bunyi kreot-kreot. Mungkin karena bobotnya dia keberatan ya. Kata Yunani, waduh gak kuat, berat. Lima menit kemudian. Oh, masih ada kafe ini. Ini kafenya oke juga tuh buat nongkrong, tapi nggak mau kapasitasnya nggak banyak. Oke, ini view dari atas jembatan. Ini Kak Arti. Ini dari atas jembatannya. Ini menyorot ke belakang terus. Ini hasilnya seperti ini ya. Ini suasana sore ya. Jam 5. Kurang 5 menit. Oke, kokoh juga lumayan. Dia agak goyang juga kalau begituin. Wajar sih, karena kan poter kayu. Kayu juga di bambu-bambu. Di bambu. Tapi enggak goyang sih dia, memang pas gitu loh. Stabil lah gitu ininya. Untuk ukuran Mas Irfan yang gede tinggi aja masih kokoh dia ya. Ya masih kokoh ini. Ini enak kok ini di pijaknya enak, nggak, insya Allah nggak bakal rubuh kalau jatuh ke bawah, karena memang bagus desainnya. Ini suasana di sore hari, pukul 5. Sejuk ya? Makin sore makin sejuk. Ya, makin. Tapi kita nggak tahu ya, ini tutupnya jam berapa ya? Tadi aku tanya sama petugasnya, tadi tutupnya itu jam 6 sore ke hari. Oh, jadi, jam 6. Saya pikir 24 jam. Asik. Jam 6 sore. Padahal ini kalau 24 jam, kesannya romantis ya, banyak lampu-lampu. Tapi kalau gini, sampai malam itu mungkin bagus. Karena view sungainya itu kan nggak jelas tapi jadi kelihatan. Kalau dipikir sih emang takutnya yang punya anak itu suka nekat ya, kalau malam lebih bahaya ya untuk mandi. Ya. Iya. Jadi ada benar-benar sih sampai jam sore lah. Terus bukanya itu jam 8 pagi hingga jam 6 sore, Kak. Oi. Oke semuanya, terima kasih sudah menyaksikan jalan-jalan singkat saya bersama Arti, istri, dan juga teman. Tadi kita sudah jalan-jalan, kita sudah mereview sebentar untuk kita masuk. Terus juga sungai-sungai yang ada di sini. Panoramanya indah, makanannya juga enak, aku enak gitu. Makanya kamu harus datang ke sini nyobain sensasi di sini. Ini bukan promo, ini memang review jujur dari kita ya Kak ya. Jadi sip. Jadi sih Sandra, saya ikuti terus jalan-jalan saya kemana kaki ini ingin melangkah lagi. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.